kan? Saya butuh kamu untuk keluarin keris kalabendu dari perut. Hanya ada 3 jenis keris kalabendu dunia ini. Dan siapapun yang dapat memiliki, dia akan menjadi manusia hebat. Apa yang terjadi? Kenapa Kodampu tidak bisa keluar dari lingkaran itu? Darah saya sudah memburuk. Sekarang dia nggak berkuasa. Sebentar lagi keris kalabendu dan saya akan menjadi orang yang paling hebat dan tak terkalahkan. Penarikan keris kalabendu cuma bisa dilakukan hanya sekali. Kalau kamu mau tetap aku melakukannya, kita harus menunggu sampai besok. Kalau tidak, Arga bisa mati. Nek, ayo kita pergi dari sini. Ikut saya, Nek. Apa yang terjadi sama kamu? Saya cuma mau keluarin kodam itu dari pagar gaib itu, Pak. Percuma, Arga. Kodamku sudah dilingkari oleh darah Datuk Mahasak. Sehingga aku gak bisa ngeluarin dia. Lalu gimana caranya, Nyai? Supaya kita bisa keluarin kodam itu dari pagar gaib itu? Aku bisa membuka pagar. Tapi aku gak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh bantuan kamu. Apa yang harus kami lakuin, Nyai? Kalian harus mendapatkan garam dari 7 lautan dalam 1 hari. Kita bisa dapetin garam itu. Tapi siapa yang jaga di sini? Saya takut Datu Masakti datang lagi ke sini. Fir, gue heran deh, Fir. Kita kan gak bisa ngeliat kodam itu. Terus gimana caranya supaya kita bisa ngejagain kodam itu? Gue juga gak ngerti, Ben. Udah deh, mending kita jaga aja yang benar. Lo lihat semua kan? Gue gak bohong kan? Kalau benar-benar ada nenek yang jalan sama Nyai Resima. Mungkin aja kamera Citra kebetulan nangkep sosok itu. Eh, bentar. Gue punya ide. Supaya kita bisa ngeliat kodam itu. Gimana? Fir, coba lo liat Fir. Ini dia. Ini kodamnya. Jadi sekarang kita bisa ngejagain kodam itu dari Datuk Mahasakti. Tumben pinter lang. Ih, siapa dulu dong, Bambi. Harus cepat nyari garam dari 7 lautan itu. Gue harus bantuin Nyai Rasima. Ini semua demi Arga. Citra. Arga. Gue cuma mau bilang makasih sama lo. Lagi-lagi lo udah nolongin gue untuk sekian kalinya. Berkat lo, gue jadi bisa ngelindungin keris kalabendu dari Datuk Masak. Dan itu udah cukup membuktikan kalau lo adalah perempuan yang terbaik buat hidup gue. Cik, gue udah berusaha untuk melupain lo, tapi gue gak pernah bisa. Sayang banget sama lo, Cik. Gue harap itu bisa jadiin lagi. Please. Kamu pikir si Swona akan menerima ini? Tidak, Arga. Itu tidak mungkin. Jadi mulai sekarang, jangan pernah kamu dekat-dekat dengan Cinta. Ingat itu.
Kita gak mungkin bisa balikan lagi. Bokap lo, bokap gue gak akan pernah bisa restuin hubungan kita. Walaupun lo pacaran sama gue, lo pasti makin banyak masalah, kayak. Dan gue gak mau bikin hidup lo susah. Oke, Cip. Gue bakal ngeyakinin mereka semua. Dan gue yakin cepat atau lambat mereka berdua akan meresuin hubungan kita. Lagi pula lo salah, Cip. Gue gak pernah bikin hidup gue susah. Gue justru bahagia kalau ada sama lo. Enggak. Kita gak mungkin bisa sama-sama lagi. Lo harus ngelupain gue karena gue emang bukan takdir lo. Enggak. Please lo lupain gue. Lupain tentang kita, enggak. Takdir cinta lo sama Jihan, gak? Bukan sama gue. Cid. Gak. Gue pengen lo jadian sama Jihan. Cuma Jihan yang bisa nolongin lo. Dan dia bisa ngebahagiain lo lebih dari gue. Cet, apaan sih Cet? Citra, tunggu. Gak. Lo jangan kejar Citra, gak? Lo masih harus ngelakuin hal yang lebih penting. Lo harus cari garam biji lautan. Citra! Kenapa kamu menangis? Semuanya udah benar-benar berakhir, Pak. Aku sama Arga udah benar-benar putus dan gak akan pernah bisa balik lagi. Itu keputusan yang tepat, Citra. Kamu gak perlu sesali itu. Baik kamu maupun Arga, pasti akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Enggak, Pak. Di mata Citra gak ada laki-laki yang lebih baik daripada Arga. Tapi Citra yakin, Pak. Arga pasti sekarang udah nemuin penggantinya Citra. Yaitu Jihan. Bebasin kodam itu. Gua akan selalu bantuin lo, Kak. Om Siswono, Siswono. Apa-apaan sih, Om? Kenapa Om mau mukul Arga? Apa salah Arga, Om? Jangan coba-coba lagi menggoda kedua putri saya, Arga. Saya gak ngerti apa maksud Om. Saya gak akan pernah merestui kamu mendapatkan cinta anak saya. Baik Jihan maupun Citra. Mulai sekarang, jauhi kedua putri saya. Om Siswono tenang aja. Citra juga udah memutusin saya. Dan kita gak akan pernah balik lagi. Dan soal Jihan, Om Siswono tenang aja. Kita cuma teman.
lebih dari teman. Arga! Gak! Om lihat sendiri kan, Om? Gara-gara Om Arga jadi marah sama saya. Harus berapa kali saya bilang sama Om, Om gak punya hak ngatur-ngatur hidup saya. Jian! Tunggu. Ada apa lagi? Jian, saya melakukan ini demi kebaikan kamu. Saya gak mau kamu mencintai Arga. Saya gak rela nasib kamu sama seperti Citra. Karena cinta kalian, itu mustahil buat Arga. Karena Haryo Bimo adalah musuh saya. Jadi kalian gak akan pernah bisa bahagia kalau tetap bersama Arga. Jadi Jihan ternyata anaknya Siswono juga. Sama seperti Citra. Saya gak pernah minta dilahirkan sebagai anak Om Siswono. Itu cuma bawa penderitaan buat hidup saya. Siswono, ternyata Jihan anakmu juga. Om, saya bisa jelasin semuanya, Om. Jihan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu mendekati Arga. Jadi aku mohon kepadamu, jauhilah dia. Om, saya gak pernah mau, Jihan. Jihan, saya tidak perlu mendengarkan penjelasan apapun juga dari kamu. Permisi. Bener gak kata-kata saya, Om? Kehadiran Om cuma bawa penderitaan buat hidup saya. Saya mau Om hilang dari hidup saya. Saya gak mau ketemu sama Om lagi. Aku tidak menyangka, ternyata Jihan juga anaknya Siswono. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti anakku. Jan, bawa Haryo Bimo dari sini. Kali ini, kita akan berhasil dapetin keris itu dari Luga. Pikirin keselamatannya, Om. Gali. Guru. Syukur Pak Gali ada di sini. Jadi Om ada yang ngejagain. Saya akan pergi seperti yang Om inginkan. Tapi saya gak akan berhenti ngejar cintanya Arga. Saya gak peduli biarpun Om sangat benci sama saya. Satu hal yang Om perlu tahu, meskipun saya anak Om Siswono, tapi saya sangat membenci dia. Jadi saya beda sama Citra, Om. Tolong Om pertimbangkan hal ini baik-baik. Jihan, tunggu. Guru, apa yang dikatakan Jihan benar. Walaupun Jihan anak Siswono, tapi Jihan gak pernah mengakuinya. Kalau Jihan adalah anak Siswono. Makanya guru,
Saya setuju. Setuju sekali kalau Jihan sama Arga. Arga pasti jauh lebih bahagia bersama Jihan. Sebel banget gue sama Bara sama Nomi. Gara-gara dia berkhianat. Jadinya gue didomelin sama Om Datuk. Gue makin dikencet dia sama Om Datuk. Yang ada gue gak bisa makan. Untung sekarang Om Datuk lagi ngurusin si Arga. Halo, halo. Oh, susah angkat kenapa sih? Duh, malah mati loh. Ada Popo. Ini kali aja dia bisa nolongin aku. Obat. Ada apaan sih, Pak Durung? Kagetin aja. Ini rahasia Pak Dudu yang sangat seret. Secret maksudnya. Nah ya itu. Maaf, tapi ini rahasia. Jangan sampai ngebongkar kemana-mana aja. Ih, yang Pak Dudu mau cerita apa sih? Tenang aja. Saya kan mau litera dan Pak Dudu gak mungkin saya ngomong-ngomong ke orang-orang gitu. Ah, bener ya? Iya, mau begitu Pak Dudu. Bapak perlu ngomong. Sikin. Jangan ngomong, tadi udah janji jangan ngomong. Kalau disunat sakit gak sih? Rasanya cuma kayak digigit semut doang, Pak. Oh, kayak digigit semut? Iya, tapi semutnya sepohon. Belum seberapa, Pak Dudung. Aduh, belum nih. Suntikannya, Pak Dudung. Kecil sih, tapi jarumnya segini, Pak. Iya, Pak. Kalau saya bayangin, gua masuk. Belum lagi, Pak. Kalau misalnya dokternya tuh salah gunting. Aduh, aduh. Soplak dong, Pak. Gimana jadinya tuh? Sakit, Pak. Aduh, Ma. Aduh, Ma. Coba aja. Anak kecil aja pakai begitu. Itu. Pasti dia lagi kesakitan banget. Aduh, oh, Mai. Itu anak aja begitu nangisnya gimana saya, Pom? Bapak langsung pakai gigi gimana, Mai? Pom, Pom. Gak jadi aja ya sunat aja. Jangan gitu dong, Pak. Malu tahu kalau sunat lagi gede. Ya, ya ntar khususan gak mau terima ya. Boleh. Lu apa kan? Enggak kok, Bar, gue gak apa-apa. Lu, kamu minta maaf. Gara-gara lu nolongin gue, lu jadi menderita gini. Gue gak apa-apa kok, Bar. Gue rela kok ngelakuin ini semua demi lu. Gue bahkan rela terluka demi lu. Yang penting lu gak apa-apa, yang penting lu selamat. Kenapa sih gue sadar selama ini? Naomi benar-benar sayang sama gue. Sekarang kita harus kembali dapetin keris itu dari Arga sebelum Datuk yang dapetin duluan. Oke, aku pasti bantuin lo, Kobar. Lo gak apa kan? Aku gak apa-apa. Hah? Itu bukannya Arga? Iya, kita kejarnya. Barah, Naomi. Kali ini kita akan berhasil dapetin keris itu dari Luga. Thank you.
saya mau membunuh kamu. Saya nggak akan menyelamatkan kamu. Sekarang saya lepas. Saya maafin. Tapi ingat, sekali lagi kamu berusaha coba mengkhianati saya akan habisin kamu. Iya, saya akan setia sama Datuk. Ini bahaya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kodamku, ilmuku bisa hilang semuanya. Makanya, Pak, gigi itu harus dirawat. Kalau sebelum tidur tuh gosok gigi dulu. Jadi sakit gini, Kang. Ya, tapi di satu sisi ada hikmahnya. Saya bisa datang ke sini diantar sama Nona Cantik. Coba kalau saya tidak sakit gigi, mah tidak diantar. Wah, oh, lebih sakit. Sama Didi tuh, aduh, mesra banget, sakit aku. Kepada saudara Dudung Sududung diharap masuk ke dalam ruang sunat. Dudung Sududung, itu nama Pak Dudung kan ya? Pakai disebutin lagi tuh, denger deh tuh. Tapi, kok dipanggil ke ruang sunat? Kita kesana yuk. Aduh. Dia menuju ke sini lagi. Aduh dong, mau kemana? Ada Bu Susan. Oh, Bu Susan. Iya, kamu mau kemana? Ini mau ketemu Bu Susan, bicam tangan. Jangan, tengok-tengok. Saya tengsin. Lu gimana dong? Duduk di sini aja dulu ya. Udah. Ya. Udah gak apa-apa, ayo nganterin ya. Ayo, nganterin aja. Saya lagi mikir kalau soplak pun. Udah, gak jadi sudah. Gak jadi gitu dong. Kodamnya masih ada di sini, Fir. Bem, lama-lama gue bete deh. Kita disuruh jagain kodam, tapi kita sendiri aja nggak tahu kodam itu di mana. Ayo kita kejar mereka, Fir. Mereka nggak ada, Fir. Kita kehilangan jejak. Bem, gue yakin banget. Mereka pasti sembunyi di daerah sini. Jangan. Ayo, Fir. Bara sama Nomi emang bikin rusuh aja. Resek. Bem, tapi semuanya aman kan? Ya kayaknya aman sih, Fir.
kodam itu. Bem, cepat lo cek sekarang, Bem. Iya, bentar, Fir. Gawat, Fir. Kodam itu, Fir. Kodam itu beneran gak ada. Tempat ini kosong, Fir. Ya ampun, siapa yang nyuri kodam itu? Bom, pasti lo kan pelakunya. Cepat balikin kodamnya Erasima. Heh, apa maksud lo? Eh, Bom, lo jangan suka ngeles ya. Eh, lo berdua gak usah nuduh kita sembarangan. Bilang aja kalian mau cari perkara sendiri. Lo pikir kita takut sama kalian berdua? Heh? Beb, percuma kita minta baik-baik sama mereka. Mending kita langsung serang mereka aja. Jagain kodamnya Resima. Sorry, gak. Kodam itu hilang, gak? Kayaknya kita dijebak, gak? Pas kita balik, terus gua ngecek pakai kamera handphone, kodam itu udah gak ada, gak? Iya, gak. Kita udah berusaha nyari kodam itu, gak? Tapi kita malah diserang sama Reno, Bom-Bom, dan Nora. Ini bahaya. Kalau sampai terjadi sesuatu sama kodamku, ilmuku bisa hilang semuanya. Makanannya enak banget nih. Baunya manggil-manggil banget, bro. Wuh. Kayaknya dia tuh bilang sama gue, Bom, makan gue dong, makan gue. Tuh, kayaknya baunya dari sana, nah. Apaan sih lu, Bom? Aduh, kayak gue yakin banget kayak itu ada makan di tenda itu. Hey, Bom. Mana sih? Gua mau ke tenda itu, Reno. Kali aja orang yang punya tenda itu lagi pergi jalan-jalan. Kan lumayan gua makanin semua itu makanannya. Wow, tuh gua jadi gak lapar kan? Lu jangan cari perkara deh, Bom. Kita kesini bukan buat makan. Bom, kalau kita kelamaan, kita bisa diamuk datuk. Duh, Reno, Rora, diam dulu. Gua kalau gak makan, gua bisa mati di sini. Lu tegang liat gua mati. Ha, jangan kayak gitu dong, lu. Lebih gua ke situ tuh gua makanin semua. Udah, pokoknya kalau lu berdua gak mau, lu sini aja diem, ya, biar gua kesana. Bom! Waduh! Makanan enak banget ini. Gua habak dulu. Diam!
banget ya. Udah deh, Ren. Lo samperin aja daripada kelamaan. Umum! Umum, jangan lama! Rambutnya orang, main kerjaan gue aja ya. Umum! 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 Arga! Lepasin gue! Yuk, Arga! Lepasin! Lepasin gue! Ada, Remi sakit. Diam. Lepasin. Agak. Lepasin. Diam. Sekarang bilang sama gue. Gimana Datuk Masakti nyembunyiin kodam miliknya Irasima? Gue nggak tahu. Eko, ada. Mau ngaku aja ribu. Hah? Gimana? Atau lo bakal gue sumpahin? Hah? Lo bakal koin karena kelaparan. Mumpung adanya Irasima, kali aja dia bisa bantuin gue buat ngelancarin sumpah gue. Hah? Bambi jangan gitu. Dong, mama tega banget sama gue. Kan gue salah apa sih, Bambi sama lo, Bambi? Lo tega banget sama gue. Ini jawab aja di mana? Hah? Makanya ngaku. Emang aku kamu gak tahu? Di mana? Enggak tahu, Bambi. Mencurigakan banget gak sih? Masa di hutan belantara kayak gini, ada tenda? Ini kan bukan tempat camping. Terus? Gue yakin, Asia dengan beres. Check it out. Saya bisa bikin Pak Dudung dekat sama Bu Susan. Nggak mungkin, Pak Dono. Bu Susan itu hatinya keras, boro-boro, belum bisa deketin. Saya bisa luluhin hatinya Bu Susan buat Pak Dudung. Pak Dono, gimana janjinya? Kan Pak Dono janji sama saya. Mau deketin saya sama Bu Susan, mana? Ingat lho Pak, janji adalah utang. Jangan khawatir Pak Dudung. Saya pasti tepat janji. Bener ya Pak? Biar saya deket ya. Yes. Mudah-mudahan lancar seperti tol. Tol sering macet, lancar seperti air. Pak Durno! Bisa ikut saya bentar? Pasti Pak Durno mau ngasih saya surprise ya? Saya suka kok Pak, surprise. Bu Susan mau dibawa kemana? Kamu gak perlu tahu. Saya memang gak perlu tahu, tapi saya perlu Bu Susan. Bentar, Bu Susan. Iya, gak apa-apa, Pak. Saya orangnya memang pengertian, Pak. Baik lagi. Dengan setulus hati saya mencintai Bu Susan. Ini tanda buktinya Bu Susan. Itulah tanda kesetiaan aku, Bu Susan. Mohon maaf, karena Pak Dudung belum disunat, saya tidak mau menerima bunga. Kamu selalu hancur. Bu Susan udah pamit, karena gak
Masa bodoh. Pusat. Awas. Jangan khawatir, aku akan segera membebaskan kamu. Mana garam dari tujuh lautan itu? Garam dari tujuh lautan ini bisa membebaskan dia dan bisa menghancurkan lingkaran darah dari Datuk Mahasak. Arga dan lainnya gak akan bisa menolong Kodam Nyai Rasima. Mereka pasti bingung sekarang. Karena Kodam gak akan bisa tembus sekarang. Tidak. Kita semua gagal untuk merebut garam itu, Pak. Jadi garamnya udah gak ada. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang?
Lu serius lu mau serahin darah lu? Iya, Gak. Ini demi kita semua. Marah lagi meskipun tahu gue juga anak kamu si Sono. Sekarang menginginkan Kris kala bendu itu dalam perut Arga. Nyai, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah berjanji akan mengeluarkan Kris kala bendu itu dari perut Arga. Mengapa ini jadi begini? Sini. Nyai Resima pernah bilang, jika ada sesuatu yang terjadi sama Kodamnya,
maka dia juga akan mengalami hal yang sama. Selalu yakinkan aku dan kamu.